Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Catur Aga Komputer. Hari ini kita kedatangan sebuah laptop gaming terbaru dari MSI. Dan untuk laptop ini memiliki ukuran 17 inch. Dan sebenarnya untuk MSI Gaming ini memiliki dua tipe. Cuman kita bakal membahas tipe yang tertingginya aja. Dan ini dia, MSI Pulse GL76. Nanya di sini ada port LAN, port HDMI, port Type C, ada satu port USB 3.0 dan ada audio combo jack. Kalau di bagian depan tidak ada, begitupun di belakang. Ada dua exhaust ya, atau biasa disebut dengan ventilasi udara. Nah, sekarang kita langsung nyalakan aja laptopnya dan kita bahas sedikit fitur dan spesifikasi singkat dari laptop ini. Langsung aja kita bahas dari layarnya seperti biasa ya kan, urutan pertama dari layar dulu. Layar laptop ini berukuran 17,3 inch, Full HD dengan panel IPS, dengan akurasi warna 100% sRGB dan 75% NTSC Color Gamut. Refresh rate-nya 144Hz, jadi kalau dipakai kebutuhan gaming atau desain grafis, laptop ini sudah enak banget. Dan untuk bagian keyboard, font-nya ini sudah khas MSI, feels mengetiknya juga nyaman banget, pokoknya dijamin betah kalau dipakai berlama-lama. Pastinya sudah RGB dan warnanya bisa diatur di software MSI Center. Kesan futuristiknya nggak hanya di bagian covernya aja. Touchpad-nya juga sama, ada aksen garis-garis gitu. Masuk ke bagian performa, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11, 8 core 16 thread yang base speed-nya 2,3 GHz, dan turbo boost-nya sampai 4,6 GHz.
Di bagian sisi grafis, laptop ini menggunakan Nvidia RTX 3060 dengan VRAM 6GB GDDR6. Dengan prosesor i7 generasi ke-11 dan VGA RTX 3060, mau dipakai editing, rendering, animasi 3D udah lancar banget. Apalagi dipakai main game, settingan max pun masih bisa berjalan dengan mulus banget. Pokoknya rata kanan dah. Dan kita masuk ke soal kapasitas RAM-nya. Jadi kapasitas RAM dari laptop ini 16GB DDR4 3200MHz dual channel. Dan ini masih bisa di-upgrade, cuman kalian harus copot dengan ukuran yang lebih besar lagi. Untuk soal sektor penyimpanan, laptop ini dibekali dengan SSD 1TB, M.2 PCIe NVMe. Dan untuk kalian yang masih merasa kurang lagi, tenang aja. Ini masih bisa ditambah dengan penyimpanan 2,5 inch lagi. Jadi untuk kesimpulannya, laptop ini dengan harga 20 jutaan, MSI Pulse ini menawarkan paket komplit banget. Dari segi tampilan, performanya udah gokil banget. Nah, jadi untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang laptop ini, kalian bisa DM di Instagram, misalkan ingin tahu spek detailnya, harga, stok, dan masih banyak lagi. Makanya kalian follow Instagram kita di @caturwangilkomputer. Oke, videonya segitu aja. Semoga bermanfaat. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time, and goodbye.